Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan salat malam harinya. Barang siapa berpuasa dan salat malam dengan mengharap keridhaan Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Sabdamu bagai air yang basahi panas terik di hatiku.